4 hari bulan 2. Sekarang dah pukul 10. Okay, pukul 10. So for this video, aku just nak show something yang simple je. Sekejap eh. Okay, aku nak just tunjuk apa yang aku buat bila malam bila aku lepak dengan member aku. So macam sekarang, aku nak pergi lepak dengan member aku dekat Ampang. So aku from Ceras dalam 15 ke 20 minutes kot sampai. So sekejap lagi aku akan insertkan one by one apa yang jadi bila kita orang lepak. So wait for the content. Sekarang ni dah kira macam halfway lah untuk sampai. So start dalam jam. So dalam kereta aku, usually aku akan buka YouTube dengan lagu, sebab radio selalu banyak borak kan. So situ aku letak handphone. Ni adalah sikit some of tech event yang aku pernah involve. So yeah, sementara tunggu hijau ni, aku show kat korang sikit. Sekarang ni aku nak pergi stop je aku kat Shell sebab minyak dah nak habis. So daripada aku kesana, biar aku isi minyak dulu. After that kita akan direct ke Mama pergi jumpa Elin. Few minit lah and then sampai. And then Shell pun dah dekat lah, depan ni je. Tepi tu okay, sampai isi minyak set. Dan direct tu mamak jumpa dorang. Ciao. Okay, so sementara nak sampai ni kan, actually ni first time kira aku buat macam, kira first time aku buat macam kononnya vlog lah. Tapi contentnya taklah seberapa kan untuk first time ni. So after this aku akan try came out dengan content yang lagi best kot. Kalau lah aku ada buat next vlog kan, tak tahu bila. And then boleh katakan aku keluar lepak ni mostly every week juga. Actually lepak, kita lepak just macam chill biasa je, borak-borak lelaki kan. Lighting chill. So macam tu je lah, kita mostly akan lepak, share everything yang kita nak share. Kalau ada apa-apa benda yang fun, something new ke kan, or macam ada problem nak share dengan member-member kan. So from there. And then actually kita orang baru balik daripada trip dekat Thailand. Kalau siapa ada nampak dekat aku, yang aku post dekat feed tu, tu trip kita orang pergi Thailand for 5 days kot, tak silap aku. Kita orang pergi Phuket and Krabi. And the trip was not bad lah. Not bad. Sebab banyak duit habis. Good. So kita continue nanti kat kedai makan kat mamak. Gerak dulu. Oi budak. Budak. Oi. Oi budak kecil. Ni nama dia. Nama kau apa cik? Nama apa? Daniel. Asal nak nama sama bodoh? Tak on bro, tak on. Nama siapa bro? Nama saya Muhammad Nakib bro. Oh sial lah, nama bro? Muhammad Al Imran. Boleh add dekat PUBG, ID Alfonso. Alfonso, dengan cerita brother ni ada bisnes, tak nak promote eh? Swipe up, tak ada lah sahaja. Up. Promote lah sikit. Andy.bundle eh, baju baik-baik ni. Barang rare lah. Yes. Okay, dah baik. Baru dah update baru lah, boleh tengok kan. Ni lepak kat ni cik? Ha? Lepak kat ni? Ringkit. Ringkit mana? Pam. Baik nampak. Mai. Yelah mana? Sembang. 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 Sidai. Lambat ni? Asal lambat? Balik. Tak, asal lambat? Aku tak pergi ke level ni. Lepas tu datang tak hati nak salam. Salam tu nak kira. Kimak lembab.
bodoh Hidai. Hidai bapak kau Hidai hospital bapak. Tidur malam tidur aje kan. Tidur aje kan. Apa cerita sedih kau? Cerita sikit. Pengalaman. Dia aku ah. Ni kakak aku macam oi, ni masuk IG bodoh. Ni aku tak censor tau lantak kau ah. Stok orang paksa macam budak dah. Oh, segan pula. Man kia apa kau buat ini? Macam semat-semat ni, gena semat-semat ni dengan berkasut bagi orang lepak mamak lah, come on lah. Pulang yang kau lah cibai. Dengan aku eh? Ya, aku pulang yang kau. Aku eh? Dia serius. Babi, dia ambil kamera tu. Haa, okay, okay, keluar aku, keluar aku. Gena dengan aku? Kacau saya sweet dia keluar aku. Cuba cek balik, cuba tanya dia ni. Kau gena tadi? Makan ayam goreng singgit. Ayam goreng singgit. Air Fanta Orange singgit. Air Fanta Orange singgit, semua singgit. Lepas tu pergi zakat, dia pun ambil zakat KL tapi duduk Selangor. Pergi Selangor kena bawa online. Bodoh kau tadi ni. Dia accident KL, accident tapi alamat Selangor. Eh tak payahlah macam tu. Tak, sebab member aku, member aku kata member aku IC kedah, bawa kat kedah lepas. Lepas tu kan, tak kau pandai sini, bawa sini, bawa sini, bawa sini. Bawa sini. Confident pergi KL. Dek, yang ni adik alamat Selangor eh, kena pergi Selangor. Pergi Selangor datang-datang kan bang, nak borang boleh. Nak borang apa, bantuan pelajar kan. Ni adik buka laman web ni, adik mohon online je. Member pasrah. Tak lagi mampu tak hidup kau. Sebang kuat lah budak ni. Oi. Kau tak nampak ke? Buat apa? Dah tampak motor ni. Motor masuk dah. Sekarang kau apa cik? Baru 4 meter. 11.34. Yang lain mana? Entah. Abang kata ni on the way. Sidai. Sidai. Sidai daripada pukul? Kau pergi tengok ni. Tengok ni. Ha? Extra 88 meter. Baru 4 meter. Syah sikit. Ya. Ni yang dia saya 12 sampul. Alamak, tak dapat fokus lah bos. Kalau kenal Lami Zat ni, blok lah awal-awal lah. Orang nak gerak ni lah dua. Ni lah masalah orang-orang sekarang. Kaki sidai? Not on time bro, you promise. Haa, promise 12.5 sepak. 12 sepak. Dah cukup kering kan ni? Air habis ni. Kering teruk. Ni member ni busy business lagi ni. Nak masih sweat out lagi lagi sekali? Tak payah, sweat down pula. Sweat down. Okay. Siapa nak beli baju bandar, sweat out. Nama dia tu, tak tahu nak buat apa bang. Dia dah penat main suka. Ni tiba-tiba ramai asal lah. Berapa bagi sekarang? Kaki sidai eh. Kalau tiba-tiba sidai. Tak, kereta banyak tadi. Kereta esok tadi. Masuk. Allah. Apa-apa nak beli bandel. Okay guys, sekarang kita dekat RNK eh. Restoran Nasi Kandar Kedah. Kalau anda nak tahu, dah tutup dah. Tutup dah, nampak. So, yang dekat sini tadi, ada dalam 4-5 orang yang dah memang ada kat sini kan. So salah seorang dia ni lah yang lambat tadi tu. Mak Sidai. Hai. Orang dah habis makan baru dia sampai. Asal lambat eh? Saya bukan apa hanya. Saya tadi tolong mak saya lipat baju. Okay, jelas alasan dia. Boleh percaya. Saya muka serius lah. Tak nak cerita tipu-tipu lah. Dih, mana ada orang lipat baju malam? Boleh. Dah. Ni semua, kacau balance. Dah bayar? Dah bayar? Dah ada. Tanya balance. Tanya tu lebih, nak berlambat? Itulah, dia cakap. Yang lain ni, tak tahu lah Melayu kan. Dah bila macam ni. Bukanlah mentaliti. Tak payah nak kaitkan. Kenapa kau nak sarkan orang lain kalau kau sekarang? Tak payah nak kaitkan bangsa. Tak. Kau pun lambat. Aku sebab beli makanan mak aku. Kedai tutup lah weh. McDonald's 24 jam kan. Asyik-asyik okay, weh. Mak aku lapar, aku nak suruh aku. Layan lah. Alam-alam beli McChicken sekali. Muka tak bersalah. Tak yang ujung, ujung tu lambat kat. Oh, tu. Mari beli bandel swipe up. Punya tak ada lah. Tak, member dah buat tadi. Tak, member dah buat tadi swipe up. Tak boleh lah. Bandel dah buat dulu. Member fokus sama handphone. Okay. Ni lah promo lagi sekali lah bandel dia. Bukan. Bayang sikit bandel. Apa?
Bapa pun disuap. Ni ke. Ha, nampak. Ha, nampak. Masuk-masuk tadi. Oh, lama. Baik, baik. So, sekarang cepat ah lagi. Ha. Back up. Ha, nampak. Okey dah. Kau pinang dengan lembu. Pembuat account saya. Tak fokus lah, tak nampak. Pembuat lah account saya. Tak nampak fokus lah. Boleh lah. Berharapkan bantuan dana sikit. Sekejap. Akan pergi langgar lembu hari tu. Kat ni? Pekan. Jauh. Kambing dah pernah hampir langgar. Babi hampir pernah langgar. Pokok dah langgar. Pokok dah langgar. Aku punya, aku punya. So, itu lembu langgar. Kat seekor, tiga ekor hampir, hampir langgar. Ha, tu je. Kan lu. Sekarang dah dekat pukul 3 ni. Dekat pukul 3. Lepas dari pukul 9 ke apa ni? 9 lebih. Sekarang dah dekat pukul 3. Tak nampak kan? Boleh lah. Ini cik awak? Tak lah, hantar cik abang. So, gerak tu. Dia ni asyik sedut eh. Dah nak balik sedut lagi. Balik bateri lah. Datang ke sini dah. Alah dia. Dah baik je. Esok ada. Terima kasih. Esok ada. Tunjuk full. Tak nak. Esok ada. Mana? Lepak. Settle. Korang yang balik ni? Nak lepak lagi. Awal balik. Dah lah. Hari-hari dah keluar. Bye. Nish. Oh ni penutup tak ada. Batik. Tak nak batik. Batik. Swipe up. Danish AQL. So, tu je lah konten untuk video ni. Bye. Gerak dulu. Gerak dulu. Ciao.